Nabi itu sesuatu yang itu kecil ini.
tidak berkecil. Maka kata kutip Nabi duduk di depannya kecil. Dimasukkan dalam rakyat sejak yang saat ini diberi pengambil syafaat
keluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya berkena ramaikan teman-teman soleh dari hidup kita. Orang soleh tak semestinya guru, orang soleh tak semestinya ustaz, orang soleh tak semestinya orang yang berpikir. Tapi orang soleh tidak orang yang baik-baik. Yang baik, yang fardu dia jaga, yang wajib dia buat, yang sunat dia belum dapat, yang makruh ditinggalkan, yang haram lagi dia jauhi, kemudian dia akan dibuat baik dengan Allah. Masya Allah, itu orang soleh. Apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggalkan, itu orang soleh. Tolong ramaikan kawan-kawan kita daripada kalangan orang soleh, sebab orang soleh ini akan dapat bantu beri syafaat kepada kita, beri peluang kepada kita daripada neraka sana. Pipi-pipi
di bagi ashabul ma'raf. Sama beza, jahat dengan baik, buruk dengan baik, dosa dengan baik, orang kata juga tak apa-apa. Nah, dia kena tak apa-apa, dia bagi ashabul ma'raf. Kenapa? Kami akan nanti buatkan dua tempat dia ada. Yang pertama ialah syurga, yang kedua neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tapi itu yang sampai dari 50-50 akhirnya dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam syurga. Tempat dua. Nombor tiga. Syafaat mana? Syafaat boleh? Ya. Itu tanda sayang Nabi ke umatnya. Yang penting pasti kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata ialah syafaat nak menaikkan darjat kita dalam syurga lebih tinggi. Kita tak tahu tentang syurga itu macam mana. Daripada syurga daripada kota naik, daripada tinggi sikit kita naik, daripada tinggi lagi sampai lah syurga firdaus sampai lagi. Kita tak tahu nikmat macam mana. Kita dapat masuk syurga paling bawah pun ok. Syurga paling bawah pun tak nikmat. Kata kita cek syurga paling bawah. Subhanallah. Macam-macam ada. Syurga yang dengan nikmatnya yang bergira je kata. Tapi Nabi kata dengan sebab barangkali kita ada amal tertentu, amal soleh hebat. Nabi pun upgrade syurga kita. Kita pun naik syurga. Antara ciri orang masuk surga tak berhisab, dia tidak cari untuk memohon menurut Allah.
mendapatkan nasib untung itu pada si pemburu. Orang nak bunuh tu kan, kerana musafir dia terlepas ke buru. Buru tu lah, buru dia, buru merpati. Dia lepaskan buru merpati, buru tu terterbang ke kanan, maka kepada baik. Dia berteruskan ke kanan. Kalau buru tu diterbang begini, ini berkata buru, maka dia akan kosong jalannya. Kita tidak berkata pada buru. Tapi kita kadang-kadang letakkan benda-benda lain. Kadang-kadang orang yang datang ke tempat, di satu tempat, jadi orang punya orang lintas, juta petik. Teoritas guru. Itu juga sama juga prosesnya. Okey, yang ketiga kata-kata di sebab pada masa, wala dia kabur. Mereka tidak menggunakan besi panas untuk buat. Orang dulu-dulu juga, tidak ada barangkali kaedah. Ada turun-turun buat kaitan yang sama. Bila berdarah berlaku, lupa dan sebagainya, nak henti dia berdarah, dia akan panaskan besi. Panaskan besi sampai besi memang panas, dia akan lekat ke batu ke dalam. Memang berhenti berdarah, tapi memberi ke sakit. Walah yang tahu lalu buat macam tu. Wa'ala ini dia kawan baru. Dan mereka ini banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan kita kena banyak bergantung kepada Allah. Jenayah ada di mana-mana. Tuan-tuan, rumah pengasuh apa boleh berada? Penyelayah dan kurang kosmatnya. Tuan-tuan, dengar-dengar fizikal dan seksual. Banyak kasut, tak boleh jawab. Untuk sekarang boleh lah. Yang rasa syawak naik maksudnya kasut. Jenayah ada di mana-mana kan? Walaupun kita tempat usaha untuk kita bukan tak sama. Betul mana orang ini kita tahu kalau turun sorakan kepada Allah. Sorakan apa? Penguruskan dan pengawasan. Nabi dah ajar kalau buka kita atas hak. Karena Nabi makan Nabi Rabbi Muhammad. Bila mana kita nak sorakan, kita nak pastikan anak kita, keluarga kita, diri kita, harta benda kita selamat. Kalau kita tinggalkannya, Nabi surah Bismillah ala nafsi wa abdi wa mali. Ini dia. Dapat kan? Bagus. Sekali itu sebut apa? Ulas lagi. Bismillah ala ke atas, ala ke atas. Nafsi diri saya, wa abdi hati keluarga saya, isteri anak-anak, wa mali mal harta benda saya, rumah kereta. Tinggalkan anak. Lepas dia kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selamat, anak bini kita selamat, rumah kita selamat. Itu orang tawarkan kepada Allah. Bukan sebab kat Malaysia, keluar mayat, dan bayangan, keluar sebab Malaysia. No. Allah, dia rupalah. Ya Allah ya Rabbi, turunlah engkau maha mengawasi. Ya Allah, aku serahkan nama-Mu ya Allah, anakku, istriku dan keluarga benda-Mu. Turunlah ya Allah. Allah akan jaga. Ini antara ciri-ciri orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ini terima syafaat untuk menemukan orang mukmin. Hak yang dah masuk dalam neraka masuk dalam syurga. Orang soleh pun boleh keluarkan, Nabi boleh keluarkan. Kalau bapak dalam hak dalam neraka tu, bapak Nabi boleh beri syafaat turun keluarkan ya Allah. Akhirnya malaikat hak dalam neraka pun keluarkan. Ibarat bapak diberi pengampunan kepada bapak kepada penjaga tu, bapak hak yang dah hukum lagi akhirnya diampun dan boleh mampu jatuh. Hak duduk dalam seorang hidup akhirnya duduk dah 10 tahun dia diampun dan boleh hidup di luar aku. Contoh itu juga dengan Allah SWT dengan syafaat Nabi itu kan boleh keluar ke hak dalam neraka itu boleh keluar. Hak untuk orang tutup Nabi lah dalam apa-apa dalam tutup apa-apa dalam apa semua dalam api neraka boleh keluar dalam keadaan. Lentur semua ke mana? Pergi ke pintu syurga.
Sebelum masuk surga disebut dalam riwayat, depan pintu surga dipanggil ada satu sungai dipanggil Nahrul Hayatah, sungai kehidupan. Jadi obat dalam kata-kata di sebelum masuk surga dia akan menyerah pada sungai dulu, pernah sungai dulu. Bila pernah sungai kata dia pakai maka masih ada kulit, ada isi, ada suara kata mau masuk surga. Dan yang sekali kata syafaat Pak Nabi Pak Kota boleh meringankan azab hak masuk neraka. Nak keluar tak boleh, tapi mereka ringankan saja azab. Disebutkan dari riwayat itu dia dapat meringankan azab bapak saudaranya Abu Talib. Abu Talib antara manusia yang paling ringan azab dalam neraka. Sebab mana bisanya dia banyak bantu dakwah Nabi, dia banyak support harta untuk Nabi, dia banyak beri perlindungan kepada Nabi. Sehingga orang-orang anak cemindah nak lakukan sesuatu yang ganas seperti Nabi, mereka malu pada Abu Talib, mereka tak ikut. Nah, tapi itulah hakikatnya. Abu Talib tak sempat esak sebab masalahnya Abu Jahal dan Abu Lahab ada pada masa Abu Talib dan Nazar. Jadi dia malu juga. Nabi kata ya Ammi wahai pakcik, kul katalah la ilaha illallah, sebutnya la ilaha illallah, aku akan jami kamu dari kerana kisahnya terdapat dalam sirah apa nama Nabi itu. Nabi Nabi menangis dan sedih turun ayat Quran inna kala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, sesungguhnya kau yang Muhammad tidak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang kau sayang, tetapi Allah hanya bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Walau dikena kesalahannya, itu kerja Allah bagi kita, bukan kerja kita. Kita hanya usaha. Itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau anak kita masuk neraka, mesti orang baru sesat. Masuk neraka kita. Kalau apa? Kata Nabi sallallahu syafaat syafaatku untuk pendosa-pendosa besar di kalangan umatku. Tapi kenapa orang dosa-dosa tidak dapat syafaat Nabi? Mesti ada keistimewaan dia, Pak. Nah, betul-betul. Mesti ada keistimewaan yang dia, Pak, yang kita tak tahu. Dia dosa-dosa-dosa lah, ya. Tapi mesti ada keistimewaan yang menyebabkan dia dikeluarkan. Tuan-tuan dan hati Allah. Saya dah sebut yang pertama, Tuan-tuan. Istimewaan adalah dengan ketahuan mesti ada iman. Nombor satu ke mana mesti ada iman. Walaupun iman tersebut sebesar lebih sahabat atau lebih kecil lebih sahabat, itu paling penting, mesti ada iman. Orang tak ada iman, dia tak akan dapat syafaat Nabi kecuali Abu Talib sahaja tepat direnangkan nasabnya dalam tanah. Lalu Nabi sebut, jadi iman aku tidak akan merindu iman kamu, rindu saya tak rindu. Bila kita salat lima waktu saya salat itu rindu iman kita. Setiap hari kita berdoa rindu iman kita. Setiap hari kita bersikir kita telah rindu iman kita. Kita recharge iman kita. Setiap hari baca Quran doa kita rasa iman kita tinggi kita. Tak salah apa. Kenapa? Itu ulama kata apa? Al iman yazidu menembus iman itu yang tak apa. Dia tidak boleh berhudu. Bila bertambah al-iman yazid bin ta'an, iman itu akan bertambah dengan kita buat ketaatan. Buat apa saja benda yang bagi ta'an kepada Allah, iman itu. Wal-iman ia terus bin maksiat. Iman yang menurunkan itu dengan sebab maksiat kita buat. Maksiat mata, lima, maksiat mulut, maksiat dari kuasa kita semua, kita berundur iman itu. Ketika Allah sedang membawa yang membawa dia lupa kata dia akan lanjut lupa sebab iman dulu sekali yang seminit dia membawa kata berdurang dia akan berdurang dari semua dia membawa dan tak cair enggak kata kita dah membawa ni pasal kau kasi dari semua sebab iman yang berdurang kata dia akan mati kata
iman telah naik. Begitu kata Nabi tersebut. Nak tahu iman telah ada ada. Man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi. Kalau kamu lihat ada berlaku kemungkaran, maka hendaklah kamu ubah dengan tangan dengan kuasa yang ada. Fa in lam yastati', kalau kamu tak mampu, fa bi lisani, ubah dengan lidah, tegur. Kalau kamu fa in lam yastati', kalau tak mampu juga, fa bi qalbi, ubah dengan hati, yakni kunci. Wa dhalika adhafu iman. Terutama istri kami, sebab apa?
sebab disebutkan hadis as-siyam wal quran yusmi'an lil abdi, puasa dan juga Quran akan bersyafaat kepada seseorang itu pada hari akhirat nanti. Jadi kalau sudah menghukum ini, yang sejujurnya ialah tolonglah kebanyakan apa ya, dan kita nantinya tiga bah sekurang-kurangnya biarlah 40 orang solatkan jenazah kita. Sebab disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin muslimin yamut, mana-mana orang Islam yang mati, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulah, maka yang mendirikan salat jenazah ke atasnya 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a, 40 orang ini tak pernah syirik dengan Allah dan sesuatu yang lain, illa syafa'ahumullahu fi. Mereka akan timur syafa'at mereka itu doa Allah untuk mayat tadi. Sebab itu saya berusia cinta sana. Biarlah saya mati di tanah Arab Madinah. Tanah Arab Madinah. Biar minta di bumi dan di bawah. Sebab apa? Sebab karena di Madinah 40,000 orang dan atas di Madinah bagi semangat jenazah kita. Tidak 40 orang lebih ya? Mungkin 4,000 orang satu. Yang kedua, yang ada biskut sahurnya dari Madinah akan ada persyafaan. Masya Allah. Dua orang mulai bumi tak pakai orang dapatlah syafaat sahabat-sahabat Nabi dan kabin-kabin ini kita kaya 10,000 orang kat situ. Kita pasal Allah sejuknya dan bumi boleh sampai ke sejuknya. Jadi tuan-tuan dan nanti Allah dan masuk ke satu waktu itu lah dua minit yang kita tak sebagai penutup kita sama-sama berperan kita merasai betapa kasihnya dan sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sehingga dia simpan doanya saya mustajab untuk jadi puasa syafaat kepadanya untuk kita nanti pada hari akhirat kelak. Dan akhirnya tuan-tuan dengan Nabi tersebut siapa-siapa yang berdoa selepas daripada azan Allahumma rabbaha dzihi taqdima wassalatu qaimah sampai habis halat dan syafaati dia akan dapat syafaatku satu ini itu adalah Allah akan bersalah jumpa lagi pada kuliah yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadir kurubana binuri hidayatika dan menamratat arda binuri syamsika abadan abadan. Wassalamu ala sayyidina Muhammad.